بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alhamdulillah. Sama-sama kita puji Allah Ta'ala dulu dengan mulut, dengan bibir, dengan lisan, dengan akal, dengan hati. Puji Allah Ta'ala dulu kerana di atas nikmat yang banyak yang Allah bagi kita. Antara nikmat yang diterima ialah nikmat hidup. Masih kita hidup lagi di atas dunia sementara ni, dan lepas ni pasti kita akan kembali balik pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana orang-orang yang telah dikembalikan oleh Allah kepada dia. Pasti kita akan balik. Baik, sebelum baca kitab insya-Allah kejap depan, bagi depan sikit. Main depan sikit. Saya dapat tahu kata 60,000 orang nak main lagi sikit. No, main depan sikit insya-Allah. Main. Saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang, tak mana kita pi pun, selalunya orang mengaji ni suka duduk belakang-belakang. Saya tanya pasal apa? Tanya itu pasal apa? Pasal apa suka duduk corok-corok belakang-belakang? Pasal apa? Tidak kita dengar hadis Nabi SAW kan? Saya kias balik tentang solat. Solat soft away, belakang ke depan? Depan. Solat satu ketika dengan mengaji, mana lebih utama? Solat dengan mengaji, mana lebih utama? Mana lebih dahsyat dia punya pahala dia? Jawab. Cikgu tanya, jawab lah murid. Nah, kalau sekolah bisu tak apa lah kan. Ni sekolah boleh cakap ni. Baik. Di antara mengaji dengan solat, yang mana lebih utama? Memang dua-dua utama, memang dua-dua fardu. Saya tak kata satu fardu tak, kedua-duanya fardu. Tapi mana lebih fardu? Mana lebih fardu? Nak jawab ni, dia jangan jawab sebarang-sebarang lah kan. Kita jawab dengan ilmu. Baik. Solat dengan mengaji, tengok satu ketika, kita tengok balik dalil dia. Dalil mana turun dulu? Suruh solat ke suruh mengaji? Tuan-tuan jawab, alhamdulillah, dalil mengaji turun awal. Mula-mula turun daripada Allah Ta'ala untuk Nabi SAW ialah iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Apa makna iqra? Juga makna bukan hanya makna baca, makna kaji, makna faham dan beramal. Itu makna iqra. Bukan satu, tiga. Iqra makna baca, faham, beramal. Jangan tak baca saja. Baik. Maka dalil pertama daripada Allah ialah iqra. Maknanya suruh belajar. Dan ulama tafsir kata selepas 13 tahun turun ayat tu, baru turun ayat wa aqimus salah, suruh solat. Yani perintah solat turun di mana tuan? Turun di Madinah selepas hijrah Nabi SAW. Ini sejarah. Jadi
kita sebagai orang Islam diperintah oleh Allah Ta'ala. Kita wajib menunaikan segala perintah Allah. Kita salat, alhamdulillah kita salat. Tapi kita juga jangan tinggal mengaji, kena juga arahan Allah. Tak boleh tinggal ilmu. Kerana ilmu asas kepada segala ibadat. Tak lengkap, tak sempurna amal bila mana tak disertakan atau tak diselit masukkan ilmu. Dia solat kita ada ilmu. Kita belajar. Maka belajar ni paling utama. Baik. Bila mana belajar paling utama, jika solat itu kena duduk depan, mengaji lagilah. Mengaji lagilah kena duduk depan. Kenapa? Kerana bila ini kita faham hadis kedua daripada Nabi SAW dalam Matan Arba'in Nawawiyah. Bisa belajar kita tu kan? Bisa belajar nak? Hadis 40 Imam Nawawi. Bisa? Tak bisa mengaji pun bisa baca. Ya? Bisa baca? Bisa baca. Kalau tak baca juga memang karut tunggu hamba. Baca pun tak karut lah. Nah? Mengaji pun tak, mengajar pun tak karut lah. Tapi kita baca, alhamdulillah. Kita baca dan kita kaji. Hadis apa? Hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah atau diterjemah dalam bahasa Inggeris 40 Hadis of Imam Nawawi. Diterjemah dalam banyak bahasa. Hadis kedua tu cerita apa? Cerita tentang daripada hadis daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis pertama, hadis kedua, dua-dua hadis ni daripada Sayyidina Umar. Allahu Akbar. Nah. Hadis pertama tentang niat juga daripada Imam Nawawi, daripada Sayyidina Umar. Hadis kedua juga daripada Sayyidina Umar. Dua hadis yang paling sahih mengikut pendapat ulama hadis. Cerita-cerita dulu insya-Allah. Hadis kedua, bagaimana Nabi kata, Sayyidina Umar sebutkan ketika mana kami bersama Nabi SAW bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhaka yaumin ittala' alaina. Hadis panjang. Ketika mana kami duduk dengan Nabi SAW satu hari, tiba-tiba datang seorang yang strange, seorang yang asing. Kami tak kenal dia. Seorang yang stranger dia. Dia masuk dalam majlis, tak salam ke siapa-siapa pun. Terus dia duduk. Duduk mana? Duduk rapat dengan Nabi SAW. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Dia sandarkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Kata Sheikh yang saya belajar di Syria, Sheikh Mahmud Abdul Huda Badrul Al-Husayni, keturunan Nabi SAW daripada Kesayana Hasan, Kesayana Husin, sepupu dengan Syekh Yusuf juga, Al-Hafizahullah. Dia syarahkan hadis ni untuk kami lebih sebulan, tak habis. Cerita tentang apa? Cerita tentang adab mengaji ada tak ni. Dan boleh rojok balik hadis tu, cerita macam mana umat kata seorang yang kami tak kenal masuk dalam kuliah ilmu Nabi, dia tak salam siapa-siapa pun. Terus dia duduk, dia masuk, dia cari tempat kosong, duduk depan dengan Nabi, bukan tengah depan. Bersandak lutut dia dengan lutut Nabi SAW. Betapa dekatnya dia sebagai pencari ilmu atau mencari ilmu orang yang dekat dengan Nabi SAW. Ini adab dan mengaji. Ya, kerana mendekati guru itu satu daripada transfer ilmu. Satu kaedah menyampaikan ilmu. Dan ilmu yang sampai ni, ilmulah kita nak guna untuk kita beramal. Baik, maka hadis tu boleh tengok balik. Saya tak berhajat nak syarah hadis tu panjang-panjang. Cuma ambil panduan sikit. Adab mengaji ada dalam hadis kedua ni. Macam mana pakaian dia? Syadidul bayam. Dia pakai apa? Pakai pakaian yang putih bersih. Nah, dan kami tak nampak pun kata Sayyidina Umar dia ni daripada jauh. Tapi kami tak kenal dia.
Nak kata dia musafir, dia bukan musafir. Tapi kami tak pernah kenal dia. Last sekali baru Nabi habaq kat sahabat-sahabat, itulah Jibril alaihissalam yang mai ajak hampa tentang agama kamu sekalian. Rupa-rupanya mai tu Jibril. Jibril mai depa, dia rapat dengan Nabi SAW. Ini pengajian cara Rasulullah dengan sahabat. Kita nak punca ilmu yang baik bermula daripada apa yang kita lakukan atas dasar sunnah Nabi SAW. Dan yang keduanya, perkataan fasnada, iaitu sanad. Fasnada ay sanada sanadun, sanad. Kalau orang kata mengaji tak sanad, mengaji sanad ni tak penting, bermakna dia tak beramal dan tak faham hadis ni. Sebab fasnada bermakna bersandar. Maka mengaji kena ada sanad, kena ada sandaran. Sandaran siapa? Sandaran kita guru yang bersanad, bersandar dengan guru-gurunya. Mana kita nak cari tok guru, tengok tok guru tu dia ada guru dah. Siapa guru dah? Sebab hari ini ni ilmu dapat tambah banyak. Dengan Google lebih dapat, dengan WhatsApp lebih dapat, kan? Dengan laptop lebih dapat. Fit copy paste ilmu. Tapi ilmu yang kita nak ialah ilmu yang ada keberkatan. Dan kita mengaji cara Rasulullah dengan sahabat-sahabat, yakni mendekati ulama-ulama, bukan hanya mendekati dengan cara zahir, juga hati batin. Barulah ilmu ni akan sampai. Tuan-tuan muslimin sallallahu alaihi wasallam, jadi ni guru mana pun ada, saya mengaji kita rapat. Walau tiga orang pun rapat juga dengan tu guru. Ulah seorang pun rapat juga dengan tu guru. Kalau tak ada, tak ada. Nak rapat mana seorang-seorang lah. Kalau seorang pun dapatlah dengan tu guru juga. Sebab ilmu nak sampai ialah dengan mengikut cara Nabi SAW. Baik tuan-tuan muslimin sallallahu alaihi. Alhamdulillah Allah beri peluang kita malam ni, saya pun diberi kelapangan oleh Allah untuk sampai. Walaupun malam ni sebenarnya saya ada kuliah tahun lain. Kan? Tapi kita ejah-ejah juga untuk sampai atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk jumpa tuan-tuan. Atas hajat daripada tuan-tuan sendiri, bukan hajat nak jumpa saya, ada hajat nak belajar kitab daripada ulama-ulama. Ini yang paling penting sekali. Baik, dan kitab bila mengaji ni kena ada kitab lah kan. Ya. Kalau orang tukar rumah, dia nak buat rumah apa pun tak ada. Cangkui tak ada. Alat macam semen tak ada. Rumah jadi ya. Alat tangan, semata-mata tangan ya. Boleh jadi rumah. Alat tak ada. Cangkui tak ada. Sop apa, skop pasir pun tak ada. Apa pun tak ada. Jadi rumah? Jadi? Tak jadi. Bermakna kena ada alat. Nak goreng, nak goreng kotiau, pucah kotiau ke, nak goreng ke, burger ke, semua ada alat. Ada senduk dia dan sebagainya kan. Maka mengaji juga nak hasilkan satu yang terbaik, kena ada alat-alat dia. Apa alat dia? Tidakkah Quran menyatakan iqra, baca? Okey. Tidakkah Quran juga menyatakan qalam wal nun wal qalami wa ma yasturun, ada pen. Kan? Nah, kena ada kalam, kena ada kitab, kena ada macam-macam, baru akan dapat ilmu. Macam tu je saya kata kepada pelajar-pelajar saya nak ke Mesir. Ya, saya kata kepada apa? Saya juga nak masuk kepada tuan-tuan juga. Kita tamsilkan benda ni macam ni. Nak pi ke laut tu senang ke susah? Enggak, nak pi ke laut senang ke susah? Nak pergi ke laut senang susah? Senang. Nak pergi laut senang je. Laut tu dah pergi. Okey. Nelayan, nak pergi ke laut senang dah? Senang. Kalau seorang nelayan, nak pergi laut mudah sebab kerja dia. Yang kedua, nak tangkap ikan, senang ke susah? Nak pergi laut tangkap ikan, senang ke susah? Senang. Tangkap ikan senang. Yang payah apa nak? Nak dapat ikan tu susah. Ni nak faham tak ni?
Faham ni, saya faham lah. Nak main surau, senang. Nak main tak main aja. Nak mengaji, senang. Nak dapat ilmu tu susah. Dia kena ada syarat-syarat dia, dia kena ada adab-adab dia, baru dapat ilmu. Kena ilmu ni kita nak guna untuk beramal. Sebelum kita baca kitab, saya teringat beberapa perkara yang disebutkan oleh almarhum Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala tentang wasiat dia kepada penuntut ilmu. Nah, saya mula dengan kuliah ni malam ni dengan cerita pasal ilmu sikit. Apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah, sepupu Al-Hasani, sepupu kepada Syekh Yusuf Riq Al-Bakhur Al-Hasani, keturunan Nabi sebelah Sayyidina Hasan. Dia meninggal dah. Apa dia kata dalam kitab dia, wasiatku kepada penuntut. Dia kata, bila mengaji, bila boleh mengaji, niatkanlah. Ataupun dia kata, ku pesan kepada kamu wahai penuntut ilmu, mengapa pentingnya ilmu itu untuk kau tuntut? Kenapa ilmu ni wajib dan penting atas kita? Kata dia, pertama, kerana ia perintah Allah atas kamu. Ngaji ni tak boleh main-main. Yang lain boleh main-main, tapi mengaji tak boleh main-main. Kerana kita menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya soal tuan-tuan, bolehkah buat kerja yang Allah suruh main-main? Boleh? Maka bila Allah suruh satu benda main-main, bermakna yang ini dipanggil istihza, mempermain dan memperolokkan agama Allah. Patut tak kita main-main dengan Allah Ta'ala? Tak patut. Maka kata Syekh Alawi Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bila dapat mengaji, pentingkan ilmu tu sebab dia perintah Allah atas kita. Dan bolehkah kita mempermain-mainkan perintah Allah? Maknanya, mempermainkan perintah Allah sama ada menjadi munafik ataupun menjadi fasik, atau yang teruk lagi, kafir. Auzubillah min zalik. Dan orang mempermainkan agama ialah orang munafik. Na'uzubillah, kita minta jauh daripada Allah, akan panggil macam ni, kan? Baik. Yang kedua, kata Syekh Alawi Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mengapa kau kena pentingkan ilmu? Kerana ia sunnah Nabimu yang sayangkan kamu. Ilmu ni ialah peninggalan Nabi SAW. Meninggalkan ilmu bermakna meninggalkan Nabi. Mempermainkan ilmu bermakna mempermainkan Nabi SAW. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Baik? Kerana ilmu ni peninggalan Nabi SAW. Sedangkan harta dan sebagainya peninggalan Qarun. Kita ligan di mana? Kita nak ligan benda yang Nabi tinggalkan. Kerana kita mewarisi segala benda yang Nabi tinggal, baru kita jadi umat Muhammad SAW. Jadi yang kedua, penting ilmu hati kita sebab dia merupakan perintah Nabi dan benda yang Nabi cukup suka. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang mengaji ada ilmu tu merupakan waris Nabi-Nabi. Jadi benda yang tinggi ni, satu title yang tinggi yang Nabi bagi. Siapa jadi ilmu, siapa mengaji jadi ulama, ulama ni mana dia reti, dia ambil tahu tentang agama. Siapa belajar hingga menjadi ulama, maka mewarisilah ia akan waris Nabi-Nabi. Bermaksud orang yang mengaji, dia mendapat title tertinggi, yakni dapat menjadi keluarga Nabi SAW. Ini dah ilmu. Kita tak sangkut dengan Nabi pada segi darah, sebab darah lain. Tapi kita sangkut dengan Nabi segi ilmu yang ditinggal. Kemuliaan sungguh bagi orang yang cari ilmu kerana junjung perintah Nabi SAW. Ini penting.
Yang ketiga kata Syekh Alawi Maliki rahimahullah subhanahu wa ta'ala, engkau pentingkanlah ilmu itu kerana hampirnya engkau dengan Allah ialah dengan ilmu. Nah, kita dekat dengan Allah Ta'ala tak boleh dengan lain, dengan ilmu juga. Sebab sebab dia dalil dia, kita bagi dalil. Dalil dia tuan-tuan, buka surah Iqra, ayat Iqra ni, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama. Baik, nak tengok hubung kait dia di antara dekat dengan Allah dengan ilmu ni, kita tengok balik ayat pertama dengan ayat pengabih. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pengabih lah. Ayat pengabih yang bunyi guna tuan-tuan. Ha, jangan saya lupa tuan-tuan tak ingat. Saya lupa tuan-tuan tak ingat, jahannam kita malam ni. Apa ayat pula? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Ha, kalau satu-satu jenuh, dia ubayat semua. 19. Baik. Ayat pengabih dia kata lagi guna. Apa yang Allah kata ayat pengabih dia? Wasjud waqtarib. Sujudlah dan hampirlah engkau dengan aku. Bermakna nak sujud pada Allah dengan hampir dengan Allah Ta'ala tak boleh, melainkan dengan ilmu Iqra. Dalil terang-terang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak dekat dengan Allah mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, solat sia-sia. Tak ada ilmu, amalan tersia-sia kerana ditolak oleh Allah Ta'ala. Berkata pegang kemegang kitab Matan Zubat, apa dia kata? Kitab Matan Zubat ni matan fiqh. Kata ulama, kata ia, kata ulama, man bighairi almin ya'mal madudatun la tuqbal. Ha, tu dia punya matan dia, Matan Zubat dia panggil. Man bighairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, tertolak amalnya, tak diterima oleh Allah. Jelas. Maka kita penting ilmu kerana kita nak Allah terima kita. Siapa yang berilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Allah terima orang berilmu? Kan orang berilmu lah orang yang paling takut dengan Allah. Dalil, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hamba Allah ialah ulama, orang mengaji. Jadi pasal apa kita mengaji? Sebab kita nak dapatkan ketakutan dengan Allah atau takwa dengan Allah sebenar, ada dalam ilmu. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ya Allah rahmati sekalian. Mari kita bincang kitab kita ni, insyaAllah. Kitab ni diberi nama Tajul Arus. Ha, dia bukan urus lain, urus lain, arus. Taj, Taj Al-Arus. Taj bermaksud mahkota, crown, mahkota. Al-Arus maknanya pengantin. Ha, ni kalau sebiji-sebiji punya terjemah. Jadi makna kitab ni pakaian ahli syurga. Terjemah kot tu. Tajul Arus, mahkota pengantin yang cantik. Apa maksud pengantin? Ahli syurga. Diberi pakaian oleh Allah dengan pakaian syurga. Jadi makna yang kita nak pergi, ya, kitab ni nak cerita tentang bagaimana nak memakai pakaian ahli syurga. Nak jadi ahli syurga nak? Mau ke tak? Mau lah, siapa tak mau lah. Maka kita nak tahu apa pakaian ahli syurga. Dalam kitab ni dimulakan dengan benda yang pertama, ahli syurga, sifat dia yang saya baca pagi tadi di pondok. Sifat ahli syurga, kitab ni mulakan dengan benda perkara pertama, iaitu ahli syurga ialah orang yang suka bertaubat kepada Allah.
Mula-mula tajuk ni apa dia? Tajuk dia tentang taubat dengan Allah Ta'ala. Dan tuan-tuan muslimin semua, kitab ni sebenarnya paket awal, di mula permulaan, di mukaddimah, sampailah muka surat yang ketujuh lebih kurang. Tak. Sampai ke muka surat yang keenam atau kelima dalam kitab ni, saya dah baca kitab ni di Politeknik Seberamprai. Nah, saya baca dah kitab tu. Kitab ni saya baca di sana pada hari Selasa kemarin pukul 3 petang. Dan kita ada live. Kita ada buat siaran langsung daripada sana. Jadi kitab kita, saya baca dah kitab ni. Saya tak baca lagi kitab ni sini. Saya nak baca tajuk lain malam ni. Bukan daripada awal. Sebab kita nak banyak kan pengajian kita. Jadi kalau hari Selasa tak ada apa nak ikut kitab ni, boleh ikut dengan apa, dengan siaran yang kita buat secara langsung ni kan, pukul 3 petang boleh buka channel insya-Allah untuk tengok siapa-siapa ada kitab untuk mengikuti pengajian ni di Politeknik Seberamprai di Matampau. Kitab ni tuan-tuan muslimin subhanallah ditulis oleh anak kepada pengarang kitab hikam. Kitab asal dia diterjemahkan oleh ulama-ulama Nusantara kita. Kata ulama ni, saya ringkaskan, ulama yang terjemah ni dia kata apa? Dia kata aku tulis ikut apa yang dia kata, aku tak tinggal satu pun dan tak tambah satu pun. Kitab asal. Kitab ni ditulis oleh anak kepada Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, di antara khalifah-khalifah tariqah Syazuliyah di Mesir. Athaillah Iskandari ni, Ibnu Athaillah Iskandari pegang kitab hikam ni, anak murid kepada satu wali Allah iaitu Abu Abbas Mursi. Abbas Mursi ialah anak murid kepada Syekh Imam Abu Hasan Asy-Syazuli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Syazuli, Abu Hasan Syazuli, ialah pemimpin tariqah Syazuliyah, yakni tariqah yang tercawang daripada Syazuliyah ni macam-macam. Adakan tariqah-tariqah yang ada di atas alam ini. Mereka ni semua wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala yang kita Fatihah tadi kita hantarkan mereka untuk kita bacakan kitab-kitab mereka sekalian. Baik. Abbas Mursi makamnya di Mesir, di Alexandria, di Iskandaria. Abu Hasan Syazuli berada di Mesir juga. Alhamdulillah baru ni Allah muliakan dan Allah beri kesempatan saya berbalik Mesir ziarah Abu Hasan Syazuli rahimahullah, makam dia. Ziarah juga Abu Abbas Mursi, dan terakhir kita ziarah Athaillah Iskandari. Di masjid, di makam mereka, untuk kita mendapat keberkatan daripada ilmu-ilmu wali-wali semua ni. Baik tuan-tuan muslimin semua. Jadi asal kitab ini, kitab asal dia ialah kitab hikam. Tetapi disaringkan menjadi kitab yang kecil oleh anak dia sendiri. Nah, kitab ni kitab syarah hikam. Tetapi gaya bahasa dan penyampaian dia ialah disusun sendiri oleh anaknya. Siapa anak dia tuan-tuan? Nama di luar dia ada tuan-tuan muslimin semua rahimahullah. Ini kitab karangan Syekh Tajuddin Ibni Athaillah Iskandari. Ya. Pegang kitab ni ialah kitab Imam Tajuddin Ibni Athaillah Iskandari. Baik, kitab asal ni ialah kitab hikam. Tetapi disyarahkan dengan lebih kecil untuk kita faham apa maksud-maksud yang ada. Ya, dan diterjemah oleh ulama-ulama kita untuk mendapatkan kehebatan kunci kepada masalah kehidupan dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan muslimin subhanallah, cara ringkas sebenarnya kita hidup dengan siapa? Soalan. Sebenarnya kita hidup dengan siapa? Boleh jawab? Jawab anak-anak.
sebenarnya kita hidup dengan Allah. Dia yang menghidupkan kita. Yuhyi wa yumit. Dia hidupkan kita. Untuk kita hidup dengan dia. Kita bukan hidup dengan kita, tak. Kita hidup dengan Allah Ta'ala. Allah yang maha hidup, menghidupkan kita untuk kita hidup dengan dia. Tuan-tuan muslimin subhanallah. Jika seorang anak lah contohnya anak. Saya contohkan anak. Yang sakit, sakit teruk, sakit yang berat, nak meninggal. Ayah dia jumpa doktor, kata doktor, operatlah anak saya, buatlah bagi dia dapat sehat balik, dapat sembuh balik. Buatlah sesuatu doktor supaya dia dapat hidup. Jangan, kalau boleh jangan bagi dia mati. Bagi dia hiduplah dia. Kita kata doktor ke tu. Sebenarnya doktor ni manusia juga. Baik, soalan dia, pasal apa kita suruh doktor ni operate anak kita, buat bagi elok balik? Sebab kita tak mau dia mati. Pasal apa tak mau dia mati? Sebab kita nak dia hidup dengan kita. Kita perhabis duit pun tak apa. Kalau doktor kata RM20,000 lah kita berturun duit untuk operation anak. Sebab kita nak dia hidup. Dengan siapa dia hidup? Sebab kita minta bila dia hidup, dia dapat hidup dengan kita di rumah kita. Sebab itu kita minta dia hidup. Sebenarnya tuan-tuan muslimin subhanallah, Allah hidupkan kita bukan untuk hidup dengan orang lain, tetapi Allah hidupkan kita untuk kita hidup dengan dia. Asas kepada hidup sebenarnya. Kalau kita faham yang ni, kita akan faham macam-macam benda. Bila yang ni tak faham, bila yang ni tak ada dalam diri, maka banyak benda akan terlari daripada Allah. Seulang balik, kita hidup dengan Allah. Apa dalilnya? Hak dia baca hari-hari ya. Fatihah mula dengan apa tuan-tuan? Fatihah mula dengan apa? Apa makna bismillah? Allah, nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Denganmu ya Allah, aku hidup. Aku mati. Lepas tu baru kita kata inna salati wa nusuki. Sebelum tu kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sambung. Lillahi rabbil alamin. Di sana ada ba, di situ ada lam. Bismillah dengan lillahi rabbil alamin. Makna apa ni? Maknanya semuanya kita hidup ke kita apa ke Allah. Jangan kata kita hidup dengan yang lain daripada Allah Ta'ala. Sebab itu juga makna la ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah, bermakna aku nak hidup dengan dia. Tak ada Tuhan lagi bagi aku. Aku nak hidup kerana dia lah Tuhan yang menghidupkan aku. Nampak lagi? Nampak sikit lah. Tak nampak juga? Tak nampak juga kena pasang lampu terang lagi ya. Baik, bermakna sekarang ni kita nak faham yang kata la ilaha illallah itu ialah kita nak hidup dengan Allah. Tak ada Tuhan lain, tak mau Tuhan lain. Hatta kita nak mati pun mati dengan Allah. Tetapi soalnya, macam mana nak mati dengan Allah kalau tak hidup dengan dia? Macam mana nak mati dengan Allah, dengan rahmat Allah, kalau hidup tidak dengan rahmat dia? Ini persoalan. Kalau hidup dengan makhluk, akan mati dengan makhluk. Allah tak mau. Tetapi bila hidup dengan Allah, mati juga dengan Allah. Tengok ulama-ulama, tok-tok guru, ustaz-ustaz, mati macam mana? Dalil lah, mati macam mana mati? Kerana hidup mereka itu sentiasa diabdikan pada Allah. Mati ke mana? Allahu Akbar.
Harta baru ni sahabat kita almarhum mati di mana? Sampai sahabat-sahabat ustaz-ustaz lain kata dalam grup kami, nah, mereka hantar mai satu kata-kata, kematian dia dicemburui. Ni almarhum Ustaz Murtadha kita ni, mati dia dicemburu oleh orang lain. Pasal apa? Pasal mati dia dihadiri oleh ulama dunia, disalatkan oleh ulama dunia, pemegang ijazah Quran tertinggi dalam dunia. Pi salat jenazah dia bermakna apa? Kemuliaan daripada Allah. Pasal apa dia dapat kemuliaan? Kerana hidup dan mati dia kerana Allah. Dalil Allah abang kita. Cuma kita tak buka mata hati. Kita tengok mata tapi hati tak terbuka. Tuan-tuan muslimin subhanallah. Jadi yang kita hidup ni bukan hidup dengan siapa-siapa. Kita nak hidup dengan Allah. Dan ketahuilah bahawa Allah tidak pernah melupakan dan memisahkan diri kita dengan dia. Baik tuan-tuan muslimin subhanallah. Kita baca terus insya-Allah sebab tak membuang masa. Sama-sama kita tengok muka surat yang ke-19 dalam kitab. Kitab Jawilah nah, kitab Rumi saya tak tahulah muka surat apa. Tajuk dia berkata pengarang kitab qala muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid darain. Muka surat 19 belah kiri fasal pada menyatakan sesuatu yang bersama dengan hamba Allah tidak bercerai ia dengan dia, dan daripada kebajikan dan yang lain daripadanya. Nampak tajuk tu? Saya ambil tajuk tu insyaAllah. Tengah sikit dah. Belah awal, kalau nak belajar juga kitab ni dengan kita insyaAllah, boleh tengok hari Selasa, ketiga petang, boleh ikut pengajian ni, kitab yang sama. Baik? Tapi di sini insyaAllah saya akan mulakan pengajian kita untuk kita kaji sesuatu yang ada dalam kitab karangan ulama ini. Muka surat 19. Tuan-tuan muslimin subhanallah. Satu daripada petunjuk Allah Ta'ala. Kita tak tunjuk apa-apa. Allah takdirkan saya buka tadi. Bila kita ni nak baca, saya kata belah awal ni nak baca, dah kita baca. Dia pulih. Dia pulih SP kan. Saya kata nak baca kitab tentang mana. Nak ambil tengah sikit. Saya buka. Tu saya buka. Muka muka surat 19. Bila saya kata cek-cek balik, saya baca-baca balik. Cek-cek balik 19. Tuan-tuan, 19 ni apa dia? 19 ni ialah huruf-huruf yang berada pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Kita buka terus bab ni seolah-olah kita membukakan kitab pada permulaan dia ada nama Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kursus 19 fasal pada menyatakan sesuatu yang bersama dengan hamba Allah, benda yang ada dengan kita. Fasal ni nak cerita benda yang ada dengan kita dan tiada bercerai ia dengan dia daripada kebajikan dan lain daripadanya. Benda yang tak bercerai dengan kita. Baik, benda yang bersama dengan kita. Apa benda yang Allah hantar untuk bersama kita? Apa benda yang akan bercerai dengan kita? Nah, ini tajuk yang akan dibincangkan oleh ulama ni. Baik. Syahdan, ketahuilah olehmu. Ambil tahulah, ketahui ni maknanya mengajilah. Ketahui ni maknanya belajarlah, bagi tahu. Ha, mengajilah bagi ada pengetahuan. Supaya bila ada ilmu pengetahuan, terbeza kita dengan haiwan. Kan? Bila ada ilmu pengetahuan, berbezalah kita dengan haiwan. Kerana haiwan tak ada ilmu.
Bila Allah suruh kita belajar, bermakna Allah nak asingkan kita, nak angkat darjat kita tak sama dengan haiwan. Bila tak belajar, sifat manusia jadi haiwan. Bila belajar, kena Allah, kena Nabi SAW berubah sikap kita. Menjadi hamba Allah yang bersikap dengan sifat hamba Allah yang terbaik. Tuan-tuan muslimin subhanallah. Nah, sebab tu maka dia kata sini apa? Dia kata sini, ketahuilah olehmu. Ulang balik, apa mana ketahui? Ngajilah, ambil tahu. Nah, ambil tahu. Pasal apa ambil tahu? Sebab dia merupakan arahan Allah untuk kita belajar. Baik. Ketahuilah olehmu bahawasanya bagi engkau itu tiga kekasih Allah. Apa kata ulama? Ambil tahulah bahawa dengan engkau ini ada kekasih-kekasih. Apa mana kekasih? Benda yang cukup kita suka. Benda yang tak boleh pisah dengan kita. Benda yang kita duk fikir selalu. Benda yang duduk kita rindu, duk suka, duk cinta, duk gemak dengan dia. Cuma ambil tahu bahawa benda yang duduk dengan kita sampai kita kasih sayang sangat ni ada tiga. Kita belajar amalan tuan, kita belajar hidup. Jom. Kita belajar hidup. Kita hidup dengan siapa tadi? Hidup dengan Allah. Sekarang ni di dunia ni, kalau tak mau hidup dengan Allah, kok mana pun kena hidup dengan Allah Ta'ala juga. Di mana? Di mana tuan? Kalau tak mau hidup dengan Allah di sini, satu masa kena hidup dengan Allah Ta'ala juga. Di mana? Mana tuan? Alam kubur. Tuan-tuan, kita biasa dengar talqin kan? Biasa dengar talqin? Kan masa talqin cabut balik? Dengar talqin ni tuang balik away. Sebelum itu, saya seterangkan tentang ziarah mayat. Kalau ada kematian. Biar terlupa ingat saya buat talqin sekena. Kalau saya terlupa. Dalam hadis Nabi sebut, apabila kau dengar ada orang mati di kalangan kamu, pergi ziarah. Lebih yang keduanya, tunggu sampai dimandikan, dikafankan, dan usung ia ke kubung atau iring ia ke kubung, solatkan, dan kemudian simpankan jenazah dia. Kau hantar semua sampai selesai baru balik. Kerana siapa buat lagu tu, Nabi kata pahalanya dua qirat. Apa dua qirat ni? Satu qirat, Nabi kata, kata ulama, seperti besarnya seperti bukit Uhud pahala dia. Itu misalan. Kedua qirat bermakna bila kita buat itu, kita pahala kita walik di rumah ialah dua bukit Uhud. Mudah kita. Pahala apa? Pahala hadir, lihat dia, tunggu masa dimandikan, tunggu masa dikafankan, usung ke kubung atau ziarah, iring ke kubung, solatkan dia dan simpan di jenazah dia, dapat. Habis selesai baru balik, dapat dua qirat pahala. Kan? Ha, sebab itu kita nak kena, kalau boleh pergi ziarah saja. Kita nak pergi semua sampai habis, sampai selesai, sampai orang balik, baru kita balik. Pahala besar nanti kita sekalian. Atas ziarah mayat akan sahabat-sahabat. Baik. Saya minta talqin tadi balik. Kita biasa hadir kepada majlis talqin orang mati. Kita biasa dengar bagaimana orang yang mentalkinkan si mati sebut. Bila panjang-panjang cerita, dia cerita dah macam-macam tentang mati dan sebagainya. Kita pernah dengar orang talqin mayat ni, dia kata apa? Wahai hamba Allah, wahai si fulan, nama sekian-sekian. Sebenarnya ikut cara Islam, hidup bin ayah, mati bin mak. Nah, pasal apa bin mak? Pasal apa bin mak? Kerana mak ini pada ibu itu ar-rahim.
pada ayah Ar-Rahman. Hidup dengan ayah sebab ayah pemurah bagi. Bagi. Bila mati, buh nama mak siapa? Pasal nak minta Allah rahimkan si mati. Kerana dalam perut mak lah kita hidup. Dengan rahim Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rahman, dengan pengasih sayang Allah Taala. Maka sebab itu haram atas anak ni derhaka mak ayah. Sebab pada mak ayah ni sifat Allah. Ayah ini Ar-Rahman, pemurah. Sedangkan ibu ini Ar-Rahim, pengasih. Haram lawan mereka dua-dua ni sebab lawan mereka bermakna lawan Allah. Kerana sifat mereka kedua-dua ni, Ar-Rahman itu ayah, Ar-Rahim itu ibu. Baik, sebab itu bila mati disebut nama mak, bila hidup pun nama ayah. Kan? Kerana nama juga ada maksud-maksud tertentu. Baik, bila mati pun nama mak, maka dipanggil dia nama dia bin mak dia. Apa disebutkan oleh talqin mati? Wahai sahabat kami, pada hari ini kami tinggalkan engkau bersama Allah. Itu satu daripada benda yang suka, yang selalu ditalqinkan orang mati. Ulang balik, apa dia kata? Pada hari ini, saat ini, ketika ini, kami tinggalkan engkau dengan Allah. Kami nak balik. Kami tak tidur lah. Baliklah, berapa hari tunggu. Kami nak balik. Pasal kami nak balik, ada kerja kami. Hang duduk dengan Allah. Dia berserah kita pada Allah Ta'ala bila kita mati. Sebab itu bila dalil dia, bila mana mati serah pada Allah, hidup juga kena serah pada Allah. Serah pada Allah, hidup mati, itulah Islam. Sebab makna Islam apa, tuan-tuan? Kau tanya apa makna Islam? Islam ada dua makna. Pertama, selamat. Yang kedua, serah. Bila selamat, bila serah. Bila selamat, bila serah diri pada Allah, selamat. Nah. Baik, itu makna Islam. Islam makna selamat, sejahtera, menyerah diri. Dua makna. Maknanya kita selamat bila kita serah diri pada Allah. Jadi, bila mati serah pada Allah, hidup. Ni tuan-tuan, muslimin muslimat Allah rahmati sekalian, tunggu mati je orang nak serah kepada Allah. Hatta anak pun dia serah. Kami tak boleh buat apa. Mayat nak buat apa lagi? Simpan lah. Yang kami mau, duit ayah kami mau. Duit ayah kamu mau. Tuan-tuan muslimin sallallahu, minta maaf saya selit sikit satu benda. Tentang faraid ayah, hatta ayah. Kita nak clear dua tiga benda. Apa dia tuan-tuan? Faraid, harta ayah, bukan untuk diperabih untuk kita. Tolong faham. Harta ayah bukan untuk kita. Sebahagian untuk kita. Tetapi harta ayah yang Allah bagi, yang ayah bagi kita tu ialah amanah ayah untuk ditadbir urus dengan cara paling baik. Yang mana sebagai anak soleh akan pulangkan balik harta tu untuk ayah. Sebab harta tu harta ayah, bukan harta kita. Sedangkan harta kita duk cari dah. Kan? Dia duk cari, duk kerja ni harta siapa? Harta kita. Tapi harta ayah sebagai amanah daripada Allah, sebagai amanah daripada ayah, bila ayah mati atau ayah mati lah kesalahan. Bila ayah mati, harta tu difaraidkan bukan untuk diperhabis, untuk ditadbir urus supaya pulang balik pada si mati. Itu tanggungjawab anak soleh. Tetapi tak boleh jadi kot lain. Harta ayah, faraid, perhabis. Ayah tinggal apa? Dahlah ayah susah payah bekerja, cari duit. Tiba-tiba mati, tinggal harta ke anak. Anak perhabis pula, juli. Zalim atas pengorbanan ayah. Maka itu bentuk derhaka anak kepada ayah dia. Saya ulang balik, harta faraid bukan untuk diperhabis untuk kita. Tapi harta faraid ditadbir urus untuk dihabiskan kepada si mati. Sedangkan anak boleh ambil bahagian sikit, tapi peruntukkan untuk ayah sama. Ini maksud faraid. Dibahagikan harta bukan untuk hidup,
dibagi harta untuk dijaga kebajikan si mati. Ni kerja anak soleh. Bukan kata anak soleh dapat-dapat harta yang perhabis lah. Sebab itu bila nak berebut harta nak perhabis, ni jadi bergaduh ni. Bergaduh adik, ngabang, pasal apa? Harta. Sedangkan harta tu bukan untuk hamba. Harta tu untuk ayah. Abang turun tadbir, adik turun tadbir, seorang sikit, seorang sikit. Boleh ambil, kalau nak guna boleh. Tetapi yang lebihnya untuk si mati. Sianlah kat dia. Ayah dah korban macam-macam kat anak-anak dia. Sampai harta pun anak dia sapu, korban sungguh. Sebab itu susahnya ayah ni dia tinggal harta kepada anak-anak. Kalau kita tinggal harta anak-anak, nanti lah kubung. Malaikat sebut dalam kitab apa sebut benda ni? Apa malaikat sebut? Kesian ke engkau wahai si mati. Harta engkau dihabiskan oleh anak cucu engkau. Sedangkan soal, soalan aku, engkau kena jawab. Depa perabi harta. Kesian nak. Mereka kata kesian dengan hang. Aku tanya hang kena jawab. Pasal harta tu hang kena jawab. Sedangkan dia dapat nikmat perabi anak-anak hang. Hang kena zalim. Baik, sebab itu harta bukan untuk kita. Cukup-cukuplah dengan apa yang Allah bagi kita. Harta ayah, tanbir, bagi dia dapat kebaikan. Itu maksud harta faraid. Baik, dan tuan muslim yang sebelah mana. Baik, bila dia mati, ayah mati, talqin apa? Talqinkan bahawa pada hari ini kami tinggalkan engkau bersama Allah. Tuan-tuan juga kita sedar, kalau tak mau hidup dengan Allah hari ini, tunggu masa ya untuk tetap kena hidup dengan Allah Ta'ala juga. Bila? Bila pejam mata, bila roh tercabut, jagalah waktu tu. Waktu tu, waktu kena hidup dengan Allah. Baik, tunggu masa. Jadi, nak hidup dengan Allah di kubur, kena start hidup dengan Allah di dunia. Kena start sini ya. Nak dapat syurga di kubur, kena dapat syurga di dunia. Soalan dia, di mana syurga di dunia ini? Dengar? Boleh? Boleh jawab? Saya suka tanya sebab saya tak tahu. Tapi yang syoknya saya tanya, saya yang kena jawab. Saya pelik sungguh lah. Nah? Baik, syurga ada di mana, tuan-tuan? Ketahuilah sesungguhnya di setiap alam itu ada syurga. Di setiap alam ada syurga. Alam pertama, alam roh, itu syurga kita dulu. Alam kedua, alam perut ibu, itu syurga kita dulu. Ada rahim Allah tuan-tuan. Alam ketiga, alam dunia. Alam dunia di mana syurga Allah? Di mana? Di mana tuan-tuan? Eh, takkan saya tanya, saya kena jawab juga. Tahu mana? Barakallahu alaikum. Hadis Nabi nyatakan bahawa idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kelalu di taman-taman syurga Allah Ta'ala di dunia dulu, di dunia itu, kau masuk, kan duduk. Farta'u maknanya masuk, duduk dan ambil ilmu. Ambil benda yang mengaji itu. Sahabat bertanya Nabi SAW, wama riyadul jannah, apakah dia taman syurga di dunia itu ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Halaqu dzikri fil masajid. Perkumpulan berkumpulnya manusia itu di masjid untuk berzikir. Mengaji ni masuk zikir. Mengaji ni zikir apa tuan? Zikir telinga, zikir mata, zikir akal, zikir. Habis semua zikir. Mulut zikir, habis hati, semua zikir. Sebab saya tolong sebut nama Allah, tuan-tuan dengar. Tuan-tuan pun jawab, sebut nama Allah, tuan-tuan jawab Allah, Allahu Azza wa Jalla contohnya kan. Sebut nama Nabi SAW, tuan-tuan tolong jawab SAW. Bermakna inilah majlis zikir. Ada mengaji yang lain pada tu? Ada tak majlis mengaji ni tak sebut nama Allah?
itu bukan majlis mengaji. Jadi syurga ni bermula di sini. Siapa-siapa yang teringin nak masuk syurga di kubur, sebab di kubur ada syurga. Ya? Bukan syurga di akhirat saja. Syurga tu di kubur pun ada. Tapi sebelum di kubur, di dunia ni pun ada. Di dunia ni mana? Tempat-tempat disebutkan nama Allah, sebut nama Nabi, itu taman-taman syurga. Qualified dia. Nak masuk syurga di kubur, kena ada qualified nak? Kena ada. Kena ada. Kelayakan masuk syurga di kubur, kelayakan di mana? Kelayakan dia ialah di dunia. Jadi nak masuk syurga di kubur, kena rajin masuk syurga di dunia lah. Kan? Sebab tu kita mencari di mana ada kuliah mengaji kita pergi. Sebab apa? Di sana taman-taman syurga. Baik. Tuhan muslimin subhanahu wa ta'ala. Kemudian syurga yang sebenarnya, yang terbesar di tunggu kita ni, ialah di akhirat. Tapi nak masuk syurga di sana, kena masuk syurga sini. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, ya Allah rahmati sekalian. Kalau tuan-tuan pergi umrah atau pergi haji, ziarah Nabi SAW di Raudhah. Raudhah yang ada di Masjid Nabawi itu, bukan raudhah ni, jangan faham kata taman syurga tuan tu. Masuk-masuk tu ada syurga. Ui. Senang banyak lagu tu lah. Kita faham setengah lagu tu. Sampai tuan-tuan, kita faham lah, kita nampak kan, pi raudhah Nabi ni, tuan-tuan, ada yang sembahyang tak boleh ke orang langsung lah tempat tu. Boleh-boleh ke dia tu, kalau boleh nak duduk tu dari subuh sampai subuh esok, dia tak boleh ke orang duduk. Tuan-tuan, pulun seorang tamak seorang-seorang ni sifat ahli syurga ke? Nak tanya yang tu. Sampai orang tak lancang langsung, dia pulun sembahyang habis sembahyang, sembahyang habis sembahyang, sembahyang habis sembahyang, dengan Quran-Quran lagi, dengan zikir lagi, orang ni nak masuk juga. Bermakna situ bukan taman syurga yang kita fahamkan. Sebenarnya raudhah itu ialah taman syurga Nabi. Bermaksud Nabi mengajak sahabat-sahabat di situ di zaman satu masa dulu. Baik. Bila kita pergi raudhah ni, nak masuk raudhah, ada juga orang yang mengadu kat kita. Ha, sebagai mutawif ni, kami kerap juga orang jumpa kami. Tak kira lah mutawif, kami mutawif ni tak kira lah jemaah-jemaah mana. Tapi bila ada time-time tertentu, Allah tunjuk kat kita, ada jemaah yang tak boleh masuk raudhah. Bila tunggu tak boleh masuk. Tak tahu pasal apa tak boleh masuk. Dia tak nampak jalan ke, tak beri berebut ke, tak tahu. Tunggu. Sampai habis balik tak boleh masuk juga. Pernah jadi kat kita gitu juga. Ada seorang tu, dia kata, saya mai 2 hari dah. Ustaz, nak masuk tak boleh. 3 hari esok nak pergi Mekah dah. Saya nak masuk dah, tak boleh Ustaz. Saya sedih pasal apa ni. Kan? Jadi maknanya kita faham tuan-tuan. Jawapan dia macam ni. Kalau tak rajin masuk syurga raudhah di tempat kita ni, susah masuk syurga sana. Susah masuk raudhah Nabi tu. Kalau tak rajin masuk raudhah Nabi di sini, maknanya tak rajin mengaji ni, payah masuk taman tu. Kalau masuk pun kena halau cepat-cepat. Polis tunggu halau ya. Ada orang yang beritahu kita, dia masuk dalam tu sejam, polis tak kacau. Macam dia gaib gitu. Macam dia hilang, polis tak nampak dia. Dia duduk berjam-jam lah tu, tak kacau pun. Dia duduk pun menyuruh mana-mana kan, polis tak kacau dia. Kerana maknanya apa? Maknanya satu benda yang dia dapat kerana dia rajin duduk di taman syurga di sini. Maka di dunia ada syurga, di kubur ada syurga, di akhirat nanti ada syurga. Siapa nak syurga-syurga ni, bermula di dunia. Sebab dunia tempat amal. Baik, baik sambung. Ketahui olehmu bahawasanya bagi engkau 3 kekasih. Yang pertama, harta. Kekasih pertama kita ialah harta. Harata, harta. Yang pertama, harta.
hilang ia kepada ketika engkau mati. Kekasih pertama harta, tapi dia hilang bila kita mati. Nah, banyak-banyak lambang nak pergi mana? Tak kita lah. Tunggu mazhar ya. Nah, la ni pun tak ada mati. Dalam borang tulis penama siapa dia? Ha, okey. Penama atas borang tu siapa dia? Kita. Kita ke siapa? Orang lain. Ya Allah. Ha, kita ke mana? Tulis nama siapa? Nah, tulis nama borang lah. Tulis borang lah. Tak tulis lagi. Bicara borang tulis siapa? Tulis nama siapa? Siapa main? Isteri Allah. Tak ada kena-mengena. Kita puluh rengkuh dia. Cari duit, cerita penama orang lain. Kena muhur rupanya. Siapa lagi penama selain bila isteri? Ha? Anak-anak. Tak ada kena-mengena. Lepas tak susah pun makan tidur, makan tidur. Kita rengkuh siang malam pergi petang. Hujan panas, ribut taufan. Nampak lagi? Tiba-tiba penama orang lain. Dunia pun dah tunjuk dah. Harta hilang. Tunggu mati. Tak ada mati pun dah hilang lah. Nama kita hilang langsung dari orang. Form. Tak tulis nama kita. Dah hilang nama kita pun nama orang. Bakal hilang harta bila kita mati. Maka tak usah demegah lah dengan harta. Kerana dia kekasih, dia akan hilang. Nampak? No? Baik. Ulang balik. Sedap juga tu. No? Yang pertama, harta hilang ia kepada ketika engkau mati. Dan yang kedua, harta kekasih yang kedua. Kekasih yang kedua apa dia? Ahli engkau, yakni keluarga engkau. Kekasih engkau lah tu. Apa jadi kat mereka? Meninggalkan mereka itu akan dikau dalam kubur. Tiada bersama-sama serta engkau. Sayang lagu mana pun, takat kubur saja. Mereka tunggu nak kambui, lepas tu mereka nak tuang balik. Tunggu nak habis tanah ya, habis talqin, kami pun ca'alib. Ha? Ca'alib? Cuba aja lihat luar tengok. Ca'alib bawah tak. Lambatlah sikit. Ni dokah sungguh tu. Ca'alib but tu sampai rumah. Allahuakbar. Tunggu masa ya. Simpan-simpan jasad kita aja. Kan angkat apa tu apa papan apa pondok tu buh talqin habis talqin. Kau simpan ke sebelah pula nak. Simpan ke sebelah. Panai. Tak larat tunggu lah. Ni bila nak habis talqin ni? Perlu ni. Nak balik tak larat ni. Ha? Maka depa akan tak bersama kita pun. Sayanglah lagu mana pun anak itu. Pasti sampai kat kubur saja depa hantar kita. Depa takkan duduk bersama kita. Depa takkan tinggal bersama kita. Usunglah anak ke mana pun bila mati berpisah. Goodbye. Sampai tang mana? Sampai tang kubur saja. Bila kita masuk kubur, depa dua teh, simpan kita, depa balik. Maka kasih mereka itu hingga ke kubur sahaja. Dekat tu lah. Itu yang kedua kan. Dan yang ketiga, apa kekasih yang ketiga? Dan yang ketiga, amal engkau. Tiada mencerai ia akan dikau selama-lamanya pada ketika mati engkau. Maka dua akan berpisah. Harta akan hilang, anak akan balik, amal tinggal kekal dengan kita. Soalan dia, harta kita ada, anak-anak kita pakai ada, amal ada? Ada amal? Nak tanya ni, ada amal ke? Tak ada. Ada. Senang kata tak tahu jawab. Ketahuilah pada kita dua amal. Satu amal baik, satu amal buruk. Hak mana banyak? Tak tahu. Tak tahu.
maka di dunia ini tempat beramal dengan amal yang soleh. Allah pesan amalun soleh, amalun soleh, amalun soleh. Nak beramal, cari amal baik, amal soleh. Kalau tak beramal, amal soleh, otomatik amal bertukar menjadi amal yang jahat. Kalau amal kita tak jadi soleh, bermakna amal kita ialah amal jahat. Sebab yang kata amal ni apa dia? Yang kata amal ni adalah bercakap, mendengar, melihat, berjalan, memegang, memijak, memandang. Amal. Bukan takat solat, bukan takat solat saja. Hak kita makan, hak kita minum, hak kita cakap, semua tu amal. Bila amal tak soleh, dia jadi apa? Dia jadi amal yang jahat. Maka berhati-hati dengan amal itu. Berhati-hati dengan cakap, berhati-hati dengan pegang, berhati-hati dengan pijak, supaya setiap amal kita itu menjadi soleh. Karena kita takut amal kita tak jadi soleh. Baik, amal kita tak jadi amal yang baik, kita takut yang tu. Tuan muslimin subhanallah. Kesembilan suku lah. Nak rajak air lah. Mati aku. Mati aku no. Nak rajak ke apa? Ke 10. Tak tahan aku. Oh, tengok mata boleh macam ni. Mati no. Matilah. Habis dekat yang ketiga. Kita sambung lagi insyaAllah. Buat depan dengan izin Allah Ta'ala. Yang terbaik daripada Allah, mudah-mudahan Allah baik terbaik kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qul hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ghairina kama rabbayana saghira. Jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.